Yo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ganbun Master. Terima kasih sudah mampir. Kali ini guys, gua bakal ngebantai bocil-bocil di rank bawah dengan menggunakan Basic Tank Extension 6 guys. Ya, kenapa gua lagi pengen pakai ini? Karena gua udah punya tiga-tiganya dalam bentuk Dragon S nih guys. Nih, lihat nih, WD. Ya, gua sudah punya tiga-tiganya. Yang di depan gua taruh Wolf. Ini gua udah punya udah lama ya. Terus di sini nih yang baru nih guys, Kasidon dan ada Phoenix. Walaupun gue belum jago-jago banget ya main Phoenix. Oke, gue baru banget dapet Kasidon di gajian kemarin guys. Waduh, ketemunya yang gold anjir. Gue lagi nyobainnya. Gue berharapnya ketemu bocil sih biar kita bantai ya. Tapi tidak apa-apa, emang biar lebih seru aja. Ini kayaknya bot ya. Kita bantai dulu. Oke, karena di sini ada item teleport guys. Seperti biasa, gue akan pakai weapon duanya. Waduh, ada blank ya. Tak, oke, perfectnya 180 ya, seperti biasa. Nih kita lihat dulu guys. Wow, dia pakai dua adudu nih guys ya. Ada VRS Jessica dan Robo X3. Wih, keren. Anjir, adumnya. Adukannya gold guys, mantep dengan Koroni ya. Ini combo adudu nih, berbahaya juga. Oke, tidak terlalu berasa. Di sini agak bahaya juga nih mapnya buat Kalsidon ya. Gua, oke, belum ada tornado. Oke, kita bakal serang yang depan guys. Si yang belakang blank kayaknya nggak terlalu masalah, cuma gue akan tetap cicil pakai si sakit cuy, 256 pakai si Wolf ya guys ya. Kita akan bantai menggunakan Wolf dan kita akan lihat nih, ini blanknya dia pakai Robo X3S guys. Defense-nya bakal naik terus ya, jadi gue butuh damage besar yaitu menggunakan Wolf. Nah, Wolf ini jarang diserang nih kalau ada Kalsidon, karena Kalsidon ini damage-nya pedih guys, berbahaya kalau didiemin. Oke, kita cari Super Sky Shirt. Kita lihat cetak. Oke, nice banget. 194 ya. Belum sakit damage-nya, guys. Kita bisa lihat nih, si Kalsidon diserang mulu. Gue baru dapat Kalsidon, guys. Walaupun gue emang ngincernya si Slam. Entah kenapa si Tami tidak memberikan gue Slam terus, guys. Kalau ada yang nanya, bang, kok nggak beli yang S aja? Yang S, yang Gold. Balik lagi ke desain ya. Gue kurang suka yang Gold, guys. Jadi, gue tetap berusaha mencari. Ya, tapi gue dapat Kalsidon, gue happy, guys. Karena si Kalsidon ini juga damage-nya pedih gitu. Kita lihat nih ya. Set. Dududum. Tuh ya, 236 damage normalnya nyerang ke tipe mesin juga. Pedih guys. Dan gua rasa worth it lah kalau buat harga 2500 gears yang gua keluarin. Mirip-mirip sama si Slam juga gitu pola permainannya. Ya, langsung mati. Oke, kita langsung sekaratin lagi. Aduh, defense-nya nyala mulu lagi nih. Super Skyshot dia mainan. Oke, udah ungu. Cetok. Nice banget. Mungkin kita bisa bikin perfect game. Tapi sulit ya. Nah, nanti di sini gue menggunakan Phoenix. Sorry guys ya kalau masih cupu. Karena gue nggak bisa-bisa gitu main Phoenix. Mau main feeling ataupun Super Skyshot juga sulit gitu. Oke, Phoenix kita keluarin di sini saja. Kita tempelin. Dan gue akan cari Super Skyshot-nya guys. Ke si Adum ya. Ya elah, agak nyampe lagi. Kurang nekuk gue guys. Ya, oke, gue sini aja lah. Kita main Risky Shot aja. Nanggung guys kalau misalnya kejauhan tapi nggak Super Skyshot. Trot trot. Ya itu dia, meleset satunya. Ini badak banget ya. Gokil, kagak mati dong. Oke, kita bisa bikin perfect game sepertinya guys ya. Gue bakal cobain bikin perfect game sepertinya. Pakai. Oh iya bener, bisa nih guys. Gue barusan terpikirkan sesuatu karena gue punya item. Oh, dia hidup ternyata guys. Ya, angin 12. Gue punya item dual di sini guys. Gue bakal nyerang si... Ah, kita pakai item dual. Kira-kira di sini. Bentar guys. Coba kita dual ya. Nanti yang satunya bakal ke belakang. Soalnya tadi gue udah coba-cobain. Ih, gokil cuy. Berhasil cuy. Mantap kali. Kaget dia guys. Kita emotin juga. Kaget dia guys. Woi, gue bisa perfect game gitu. Oke, kalau gitu kita akan cari gameplay yang seru lagi guys. Let's go. Kita lanjut lagi guys, mencari bocil dan akhirnya ketemu bocil. Gue pengen bantai aja nih. Woi, ini map baru. Nanti bakal ada totem burung guys. Aduh, gue ya susah nih guys. Nah, ini kita pakai weapon satu aja guys ya. Karena nggak ada item shield gitu. Ya, langsung meleset seperti biasa. Ya oke, lawannya tidak terlalu ngeri ya. Ada grup dan ghost. Oke, nice banget kita lihat. Nah, ini tapi agak rawan nih. Gue harus nyerang grupnya dulu karena dia bisa bikin double hit. Waduh. Kita geser. Nah, totemnya udah keluar guys. Mamum, lu mamum, lu mamum nih ya. Kita senggol totem guys ya.
angin 11, kita incer ghostnya di belakang guys, biar langsung bledug ya. Kita lihat, dudududududum, pam, yoi, double hit coy, wind master, sky shot, ya emang kurang tinggi sih ya. Mungkin kalian ada yang nanya, bang kok Kalsidon nggak main super sky shot sih bang gitu, karena guys kalau ada awan-awan gini, Kalsidon harus dimaksimalkan. Jadi yang di sini gue main super sky shotnya itu gue pakai si Wolf guys, tugasnya gue ubah gitu. Si Wolf akan cari SS, Kalsidon biar manfaatin semua totem-totem atau awan-awan yang ada di arena guys. Nah kayak dia juga, nice. Oh tuh ya, oh damage-nya nggak sakit ya si burung itu, tapi lumayan nambahin sih. 40, tadi kalian bisa lihat tuh damage burungnya doang yang kena. Eh, diemotin gue coy. Wah berani banget, gokil. Kita emotin balik dong guys ya. Kenapa nih, berani banget ya. Wah gokil sih, gue diemotin bocil guys. Kita emotin terus, ayo, ayo. Berani dia guys, oke di double hit gue. Tidak begitu sakit, kita emotin lagi guys. Wah gokil, gue bantai lagi nih. Gue burst damage guys, gue masih punya bom di sini. Kita kenain dua awan sekaligus, mampus nih gue emotin. Ayo, emotin guys, kita kasih. Wah ini tengil banget, mampus. Wih, emotin terus guys, ayo. Ayo coy, wah gila gue, baru kali ini gue emosi guys. Karena yang emotin gue bocil gitu. Ayo coy, mana-mana, keluarin damage lo. Ya emot dia berhenti guys ya, kita emotin terus pokoknya nih, emot dia berhenti. Ini dari klan apa nih, GD Fest, tidak jelas. Waduh, untung kagak sakit ya. Oke, anginnya 6 cuy. Ini awannya nggak hilang-hilang guys. Biasanya cuma satu putaran gitu. Ayo. Selep, peletak, cetok. Noh, mampus ya. Ayo kita emotin guys. Mana guys? Apa dia tidak keluar emot lagi guys? Kena mental kayaknya abis gue emotin ya. Oh, ini sekarat guys. Kita bisa bikin perfect game nih guys. Nih, gue bakal bikin perfect game. Perfect game kedua akan kita dapat. Waduh, sakit banget cuy. Bahaya cuy. Kita akan bikin double hit dulu nih. Gua akan sekaratin dulu yang depan nih. Aduh, dia buat suka banget dengar tengil-tengil kayak gini, guys. Kita lihat, dem-dem. Oke, sip, kagak mati, guys ya. Ayo, ayo gua emotin, ayo. Gua bikin perfect game nih, guys. Kita lihat. Gua enggak akan pakai Phoenix dah, ayo. Gua enggak akan pakai Phoenix. Ayo, siap. Ini berani banget, cuy. Gokil lu, dia berani-berani banget ya. Emotin Gunbone Master. Iya. Oke, kita lihat. Dem-dem. Ya ampun, kagak sakit, coy. Apa perlu Phoenix-nya gue terbangin di sini ya? Gue terbangin guys tuh, mampus. Terbang guys ya Phoenix gue. Aduh anginnya gede lagi. Bahaya nih kalau gue gagal perfect game. Tank gue udah keluar semua guys. Sengaja dah gue matiin karena gue udah sengaja. Gue udah tahu nih ya. Gue udah paham banget sama Kalsidon weapon satunya. Oh dia, kenapa? 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 Lu berani sama gue ya? Gue emotin terus pokoknya. Ayo. Damage lu gak ada rasanya di gue. Kita lihat nih ya. Pakai bom juga gak berasa guys. Kita lihat. Pakai weapon 2. Cepet-cepet. Oke. Iya, satu doang. Iya, doang 12 lagi. Oke, langsung kita bantai, guys. Kita bikin perfect game pakai weapon satunya. 12 ya? 12. Ntar lu gue hitung dulu. 12. Gue akan incer tengahnya, guys. Mampus ya, kita emotin, guys. Mampus nih ya. Perfect game. Boom, boom, boom. Wah, berani banget lo yang emotin gue, coy. Emang parah lo ya? Emang parah. Berani-beraninya. Ngimotin Gunbone Master guys ya, walaupun gue masih noob tapi kan channel ini Gunbone Master, harus master gitu. Ya, kita akan cari gameplay satu lagi guys biar lebih seru lagi. Let's go. Oke, kita bertemu dengan bocil lagi guys. Tapi kali ini kayaknya, woi ada map ini guys. Nah ini map, ini ada totem yang bakal ngasih darah guys. Karena ini kayaknya Gunbone Mobile mau ulang tahun sepertinya ya. Jadi ada event-event gitu termasuk si totem ini dan juga ada avatar-avatar klasik yang dijual guys, keren banget. Tapi agak mahal sih ya, gue harus pikir-pikir dulu kalau mau beli ya. Ya elah, mereset. Anginnya kecil kayaknya. Oke, ada Om Rosa dengan Lightning Gold dan ada Ghost Melit. Agak-agak si Melit kayaknya kita cuekin aja guys ya. Karena jaraknya dia jauh banget gitu. Dia cuma bisa nembak pakai weapon 1 yang damage-nya nggak begitu ngeri daripada weapon 2-nya. Nanti totem ini kalau meledak bakal ngasih darah guys, sama kayak si totem pumpkin pada saat Halloween. Kita lihat nih. Cot-cot. Nah itu tuh. Cucu. Oke, dapat darah. Walaupun nggak begitu berasa ya. Oke, di atas kita sudah lagi-lagi ada awan yang menguntungkan guys. Ini kayaknya bocil ini tidak seperti bocil yang tadi ya. Tidak nyebelin gitu ya. Kita lihat. Awan strong dan awan Thor. 310. Cakep sekali. Pedih banget. Oke, anginnya 3. Ini mudah banget. Ya, dia bergeser guys. Nah, itu bagus guys ya. Caranya tuh kalau mau ngindarin tank-tank kayak Kalsidon yang punya peluru banyak, geser aja ke tepian-tepian gitu guys, biar kalau meleset tuh melesetnya nggak kena daratan.
Ya ampun, sakit banget cuy. Melit gak ada obat ya, Weapon 1 juga tetap sakit gitu. Oke, kita cari Super Sky Shot. Seperti yang gue katakan di gameplay sebelumnya guys, sebenarnya di sini tuh ada awan-awan yang menguntungkan gitu. Tapi biar si Kalsidon aja, gue akan cari satu tank yang benar-benar jadi core-nya gitu, jadi intinya. Gue juga bisa lihat di sini si Wolf ini tidak terlalu diincer guys, karena gue tahu nih si Rosa juga kayaknya pemain lama gitu. Dia sadar kalau baru diserang nih, baru gue omongin. Dia sadar kalau Kalsidon tuh berbahaya guys di sini. Ini contohnya ya, udah ada dua awan gini kita ciduk semua nih guys ya. Ini langsung burst damage tanpa item apapun guys. 298. Tapi selevel loh guys. Kalau kalian sadar tadi Melit nembak kita juga sama 280. Ya emang karena si dia tipe tipe shield menyerang ke tipe mesin. Sementara gue barusan tipe mesin ke tipe shield. Nah tuh ya sakit coy, 246. Kita cari super sky shot lagi ya guys. Nanti kalau udah waktunya si Wolf ngasih damage baru udah gue main bawa-bawa. Oke, udah lumayan sakit guys, 211. Kita tunggu sampai peluru merah, damage-nya bakal 250 guys. Kita lihat sekarang lightning-nya bakal... ini bahaya juga sih, bisa-bisa kita di perfect game guys. Kita lihat dulu. Ini Rosa tidak setengil bocah tadi ya. Gue masih emosi sama bocah tadi, kok berani-beraninya ya dia ngimut. Sebenarnya nggak masalah sih ya. Malah bikin adrenalin gitu. Kita sekaratin dulu guys. Kalau bisa sih gue bikin perfect game lagi ya. Soalnya si Kalsidon nih... enak banget buat perfect game, tapi mati. Oke, si Rosa abis ini jalan. Tank ketiganya kita tunggu aja guys ya. Kita lihat dulu nih Rosa. Sebenarnya basic tank extension 6 ini adalah basic tank yang mantep guys. Basic tank yang samalah kayak basicnya si Melit. Kayak paket lengkap gitu. Ada buat setting damage, ada buat finisher, ada buat perfect game. Kita matiin aja, kita cari SS guys ya. Tang! Dapat super charged, nice, dapat. Mati dia guys. Abis ini akan ada Asat ya dengan Ghost Dancer. Ini makanan banget buat Wolf yang udah berkobar-kobar SS-nya. Nanti si Phoenix, waduh deket banget coy. Berani banget coy dia coy. Deket banget ya. Apa perlu Phoenix-nya kita terbangin kayak tadi guys? Jangan sih ya. Darah gue soalnya sekarat banget guys. Jangan deh ya, kita cari menang dong. Jangan sombong dulu. Tadi Phoenix nggak bisa terbang soalnya guys, udah gue terbangin. Oke, angin 7. Si gue malu nih waktu ini. Pasti meleset guys. Gue lama nggak main Phoenix, kalinya main juga tengil gitu. Kita lihat. Set. Iya. Tapi masih kena dong, keren sekali gue coy. Kena lasernya doang sih. Oke, kita burst damage dulu guys. Ada lubang di sini tapi nggak begitu masalah ya. Oke. Angin 7, kita akan pakai vampir guys ya, biar darahnya naik lagi. Langsung saja. Terpetot. Yaduh, meleset guys. Suwe. Deket banget tapi meleset ya. Itulah ketololan gua gitu. Kenupan gua. Kecupuan gua atau terlalu santai gua ya. Kita lihat lagi. SS-nya belum nyala sih dia guys. Nah, ini juga kematangan udah di depan mata. Ih, sakit banget coy. Asatnya gokil loh. Asatnya tuh sekarang di buff mulu gitu. Sakit. Oke, kita tembak nih. Masa nggak kena sih? Masa nggak kena sih? Ya ampun, gimana? Masih aja nggak kena gue. Cacat sekali. Oke, langsung saja kita bantai. Nah, anginnya begini. Kalau pakai Wolf sih gue pede, guys. Ini udah tahap 2 juga. Kita langsung super sky shot aja, guys. Oke, kira-kira di sini. Kalau main pakai Wolf, gue berani, guys. Kalau pakai Phoenix tuh susah ya. Susah banget. Super sky shot. Trot. Oke, keren sekali, guys. Ya, kalau gitu... sampai sini saja guys perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tulis masukan dan komentar kalian di kolom komentar. Kesimpulannya guys, mainlah se-have-fun-have-fun-nya, seseru-serunya. Gak apa-apa main sama bocil, yang penting kalian have fun guys. Ya gua pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for coming, bye-bye.